Saudara, visual yang Anda saksikan adalah visual terbaru terkait dengan kedatangan Kepala Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang. Ya, ini dia. Di Bareskrim Mabes Polri, ini adalah kedatangan yang kedua kalinya. Pasca ia diperiksa pertama kali oleh polisi pada tanggal 3 Juli yang lalu. Sebenarnya, Jumat minggu lalu ia sempat dipanggil untuk diperiksa terkait dengan kasus dugaan penistaan agama untuk yang kedua, tapi ia berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang. Dan hari ini ia hadir kembali di Bareskrim Mabes Polri. Ini ada pemeriksaan kok. Dari informasi yang kami dapatkan, Panji akan diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk kasus dugaan penistaan agama. Sebelumnya, Panji Gumilang jadwalnya ini seharusnya diperiksa minggu lalu, namun pimpinan Al-Zaitun ini kemudian melalui kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya mengirimkan surat keterangan sakit atau surat dokter yang kemudian polisi melalui Bareskrim Polri Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro melayangkan panggilan kedua yaitu hari ini 1 Agustus 2023. Waktunya ada nanti Pak. Wartawan ini nggak bisa diurus. Nanti ada waktunya. Ya waktunya ada nanti. Beliau mau diperiksa dulu. Sama-sama kerja sama dong. Sama-sama kerja sama. Ayo. Padat sekali. Di mana ini memang Panji Gumilang sendiri ini menjadi magnet untuk media saat ini, wartawan yang kemudian menunggu di Bareskrim Mabes Polri. Kemudian hingga saat ini memang saudara untuk kasus dugaan penistaan agama ini polisi sudah memeriksa hingga 30 orang saksi. Kita akan tanyakan lebih detailnya terkait dengan kasus dugaan penistaan agama dan juga agenda pemeriksaan pimpinan Ponpes Al-Zaitun siang hari ini kepada jurnalis Kompas TV yang tengah meliput di sana. Saat ini ada Tifal Solesa. Tifal, bisa mendengar suara saya? Iya, Anda saya bisa mendengar. Oke, Tifal selamat siang. Kami bisa mendengar suara Anda, memang tidak terlalu besar. Mungkin Anda bisa sedikit lebih besar sedikit suaranya karena memang kami tahu di sana juga tengah ramai. Seperti apa agendanya? Apa yang kemudian akan didalami polisi? Apakah informasi itu sudah Anda dapatkan? Untuk hal apa yang akan digali oleh pihak kepolisian, sebetulnya ini sudah sempat diterangkan oleh otoritas Bareskrim Polri pekan lalu dalam konferensi pers. Poin pentingnya adalah mendalami lagi maksud dari pelaporan 3 pelapor beberapa waktu lalu dengan kondisi dari terlapor dalam hal ini Panji Gumilang saat itu. Ia menyampaikan atau dari pihak kepolisian dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyampaikan akan coba diselaraskan antara laporan yang disebut oleh pelapor ini Panji Gumilang diduga melakukan upaya penodaan agama akan coba disesuaikan lagi apakah tepat atau tidak, apakah betul atau tidak. Itu yang akan coba digali lagi lebih lanjut oleh otoritas Mabes Polri. Itu yang paling penting dan yang saya kira jadi menarik untuk dicermati sejauh mana kemudian ini bisa didalami, sejauh apa ini bisa digali lebih dalam oleh otoritas kepolisian. Karena perlu dicatat, Irianda, kasus ini pertama sudah naik level ke tahap penyidikan. Kemudian yang kedua, SPDP dari otoritas penyidik Bareskrim Polri sudah diserahkan kepada otoritas Kejaksaan Agung.
sehingga ada titik terang setidak-tidaknya apakah kemudian dari pemeriksaan saksi, ahli kemudian sekarang diperiksa adalah terlapor dalam hal ini Panji Gumilang statusnya sebagai saksi dalam kasus ini, apakah ada titik terang baru untuk penentuan tersangka? Karena sejauh ini yang kami pahami masih belum ada tersangka yang ditetapkan oleh pihak Barreskrim Polri sehubungan dengan kasus ini. Itu yang paling penting untuk dicermati. Yang kami pahami juga sejauh ini bahwa sudah ada 30-an saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik. Totalnya 38 saksi dengan 16 ahli. 16 ahli itu terdiri dari ahli hukum pidana, lalu juga ahli sosiologi dan ahli agama. Ini tampak cukup selaras dengan laporan yang disampaikan 3 lembaga atau 3 organisasi masyarakat kepada pihak Barreskrim Polri untuk kemudian disudut dugaan penistaan agama itu. Lalu juga jerat pidananya juga cukup terang di sini untuk kemudian digali oleh penyidik. Pasal 156